الحمد لله الحمد لله العزيز القهار القوي الجبار والصلاه والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى اله واصحابه الاخيار صلوا عليه وسلموا تسليما wa ala اتَّبَعَهُ wa nasarahu ila yaumil intishar amma ba'du fa ya ibadallah nafsi wa iyyakum bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la Hadirin jamaah Jumat yang insyaAllah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah, SWT. yang telah melimpahkan karunia taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dan menundukkan seluruh makhluknya untuk melayani kepentingan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Dialah Allah yang telah menciptakan kita pasangan kita, orang tua kita, nenek moyang kita memperjalankan siang dan malam. Memperjalankan matahari, bulan. Sehingga kita dapat beraktivitas. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun untuk memakmurkan dunia ini. dengan cara menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan aturan-aturannya untuk kebaikan kemaslahatan kita hidup di dunia dan di akhirat mari kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah cahaya pelita penuntun umat Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai role model, sebagai uswah Hasanah yang sempurna, untuk kita menjalani kehidupan kita agar sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Satu-satunya rujukan model kita untuk menjadi suri tauladan kita. Dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, berbangsa dan bernegara, hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat salam tercurah limpahkan pula untuk keluarga dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Yang patut untuk kita teladani. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin sebagaimana yang kita baca kita panjatkan doa kita di dalam setiap kita membaca surah al-fatihah jamaah masjid al-aqsa yang dimuliakan Allah sudah lewat satu tahun genap satu tahun dari sebuah peristiwa besar yang dialami dan disaksikan oleh umat muslim abad ini. Peristiwa heroik tanggal 7 Oktober 2023 yang akan dikenang oleh seluruh umat manusia yang akan kita kenang sebagai umat Rasulullah sebagai tonggak awal pembebasan Masjidil Aqsa dan Bumi Isra dan Mi'rajnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tonggak awal yang menegakkan harga diri dan martabat umat Islam ini yang tertindas dan dizalimi serta dilucuti hak-haknya. Sebuah tonggak awal yang mulia yang meninggikan kalimat Allah Yang meninggikan marwah umat Islam yang selama puluhan tahun, bahkan lebih dari satu abad, kita dihinakan, kita dinistakan, dan situs suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lebih dari satu abad, kehidupan umat ini dinistakan dan dihina-dinakan oleh segerombolan kelompok manusia yang merasa dirinya sebagai ras yang paling murni, ras pilihan Tuhan yang berhak menghancurkan dan menistakan. Kelompok manusia, ras manusia lainnya, atas nama Tuhan yang berdusta, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdusta, atas nama para nabi-nabi yang maksum yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel, mereka nabi-nabi pilihan Allah. Saudara-saudara seperjuangan yang seperjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan agama tauhid, yang mengajarkan kelurusan dalam perilaku, dalam akhlak, yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang tidak mungkin mengajarkan doktrin-doktrin sesat dan menyimpang yang keluar dari agama Allah sebagaimana yang dipraktekkan oleh kaum Yahudi dewasa ini. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah genap satu tahun badai Al-Aqsa ini diluncurkan oleh para mujahidin. Mereka garda terdepan yang mewakili kehormatan seluruh umat Islam di dunia. Melawan kecongkakan, melawan kesombongan, melawan kediktatoran bangsa Yahudi Maka kita harus bermuhasabah. Apa yang harus kita lakukan? Setelah genap satu tahun, saudara kita rakyat Palestina di jalur Gaza membayar harga yang begitu mahal untuk tegaknya izah umat Islam, untuk menegakkan kesucian Masjidil Aqsa. Yang pertama, Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggaris bawahi bahwa tanah Palestina dari laut sampai dari laut Mediterania sampai Sungai Yordan atau minal bahri ilan nahri itu adalah tanah buminya kaum muslimin seluruhnya. Bukan hanya rakyat Palestina, tetapi milik seluruh umat muslim sedunia yang jumlahnya sudah lebih 2 miliar ini. Tidak ada satupun pemimpin, tidak ada satupun penguasa yang berhak untuk menegosiasikan ulang status tanah bumi Palestina ini. Apalagi menjualnya kepada bangsa Yahudi laknat. Tidak ada satupun yang boleh memberikan konsesi atas nama rakyat Palestina, apalagi atas nama umat Islam sedunia karena bumi itu bumi Palestina itu adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya jalur Gaza kita berbicara seluruh jengkal wilayah historis tanah Palestina sebelum dianeksasi pada tahun 1948 sebelum ada perang Arab Israel tahun 1967 sebelum ada janji Balfour oleh Menteri Luar Negeri Inggris pada tahun 1917 yang menyerahkan tanah wakaf Palestina ini kepada bangsa Yahudi Zionis. Itu semua adalah tanah haknya umat Islam di seluruh dunia. Atas dan bawahnya seluruhnya milik umat Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nas-Nas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, jika ada entitas musuh yang menyerang bumi Islam, yang menginvasi dan menganeksasi mencaplok bumi Islam, dan hajat kita untuk menolak untuk melawan segala bentuk agresi dan invasi itu, ternyata rakyat Palestina membutuhkan dukungan kita, kemampuan mereka. Tidak lebih besar daripada kemampuan mereka ada untuk bisa mengusir penjajah dan agresor itu maka hukumnya bagi kita semua untuk berjihad, sabilillah dengan harta dan nyawa kita itu menjadi kewajiban fardhu ain pertama bagi rakyat Palestina dan kalau mereka tidak mampu maka bagi negara bagi rakyat umat Islam yang ada di negara-negara yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Jika mereka pun tidak mampu untuk menghadapinya, maka menjadi kewajiban seluruh umat Islam yang ada di seluruh permukaan bumi ini untuk membantu perjuangan jihad rakyat Palestina untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban jihad fisabilillah ini yang berlaku fardu ain Berlaku tanpa kecuali bagi kita, rakyat jelata, maupun bagi para pemimpin-pemimpin dan penguasa Muslim. Tidak cukup lagi kita mengatakan hukumnya jihad itu di Palestina adalah fardu kifayah saja, karena hukum fardu kifayah juga ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Semakin kita meninggalkan panggilan jihad. Semakin kita mengabaikan panggilan Masjidil Aqsa yang sudah lebih dari 70 8 tahun dinistakan oleh bangsa Yahudi maka kita tidak akan meraih kemuliaan kita tidak akan meraih izah tidak akan sempurna keimanan dan keislaman kita kalau negeri Isra dan Mi'aratnya baginda Rasulullah SAW. Kalau kiblat pertama umat Islam. Kalau masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini. Kalau kota suci ketiga umat Islam ini berada di bawah kontrol dan berada di bawah otoritas penjajah Yahudi Israel. Tidak sempurna keimanan keislaman kita. Tidak cukup kita umat Islam hanya menguasai Makkah dan Madinah. Tidak cukup kita hanya bangga bisa umroh. Ini masjid untuk terminal umroh. Launch umroh. Berapa banyak, berapa juta umat Islam dalam sebulan dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah umroh. Tawaf mengelilingi Ka'bah, Sa'i antara Safa dan Marwah dan berziarah ke makam Rasulullah. mengunjungi Masjid Nabawi tapi kita abai dan melupakan status Masjidil Aqsa yang dijajah oleh agresor Israel. Padahal kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, "Wa mal -qulsu illa ka Makkah." Tidaklah status Kota Al-Quds Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa lebih rendah derajatnya, lebih rendah kemuliaannya daripada Makkah sama status dan kedudukan kota Al-Quds dengan kota Makkah itu kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. bahkan Ummu Salamah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan kita melakukan niat untuk umrah niat untuk melaksanakan umrah melakukan talbiyah dari Masjidil Aqsa lalu kemudian masuk ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah itu memiliki pahala keistimewaan tersendiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahalla siapa orang yang berniat umrah masuk dari miqat Miqatnya dari Masjid Al-Aqsa, bukan dari Bir Ali, bukan dari Tan'im, bukan dari Bir Ali, dari Madinah, bukan. Tapi dari Masjidil Aqsa, lalu kemudian dia memakai pakaian ihramnya menuju Masjidil Haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa orang itu semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa bentuk jihad yang bisa kita lakukan di zaman modern seperti ini? Ketika hukum fardu ain itu berlaku bagi seluruh kita umat Islam, tanpa kecuali besar kecil, laki perempuan, rakyat maupun pemimpin untuk membela kehormatan dan kesucian Masjidil Aqsa yang La sama Allah. Kalau tidak ada operasi badai al 7 Oktober 2023 itu, maka bangsa Zionis Israel itu telah menyiapkan sebuah upacara kemusrikan. Mereka membangun altar untuk menyembelih sapi-sapi merah yang khusus didatangkan oleh mereka. Sebagai syarat penyucian bagi jiwa mereka yang belum mulai dosa lalu kemudian untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang ketiga yang mereka klaim ada di atas reruntuhan Tuhan Masjidil Aqsa ritual pagan ritual kemusyrikan itu yang akan dilak mereka lakukan segera mereka lakukan di tengah-tengah kelalaian kita sebagai umat Rasulullah di tengah ketidakpedulian kita di tengah ketidakberdayaan dan ketertipuan para pemimpin-pemimpin negara Islam yang menandatangani perjanjian damai Abraham Accord pada tahun 2020. Mulai dari Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Kerajaan Maroko. Dan 2023 itu, kalau tidak ada operasi badai Al-Aqsa ini, bocoran intelijen dari Mossad dan CIA mengatakan bahwa dua negara besar muslim yaitu Saudi Arabia yang menjadi pelayan dua kota suci Makkah dan Madinah serta Indonesia juga akan menyusul untuk ikut masuk dalam Abraham Accords yang dirancang oleh Zionis itu. Maka dengan operasi itu semua rencana busuk mereka bisa digagalkan oleh para mujahidin menyingkap wajah buruk mereka wujuh hakum. tahapan pertama Yahudi akan hancur dibinasakan oleh Allah di akhir zaman ini sebagaimana tertuang dalam roadmap kehancuran Yahudi di dalam surah Al-Isra ayat 7 yang pertama mereka akan menyaksikan bangkitnya kesadaran umat ini bangkitnya generasi ibadat lana uli baksin syadid dan mereka akan mengalami tiga fase kehancuran. Mulai dari yang pertama. Fa'idha ja'a wa'adul akhirah liyasu'u wujuhakum. Para mujahidin ini berhasil membuat wajah Yahudi menjadi suram. Topeng mereka yang indah bagus menjadi hancur berantakan. Polesan pencitraan media mereka bahwa mereka orang baik, mereka orang demokrasi, mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia, mereka maju berperadaban. Ternyata tersingkap semua topengnya, terbuka hakikat siapa sesungguhnya bangsa Zionis, bangsa kera yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka melakukan pembantaian anak-anak dan ibu-ibu wanita dengan darah dingin. Mereka menghancurkan peradaban yang dibangun oleh manusia, bahkan mereka menari dan merayakan festival untuk melakukan pembantaian itu, serta mengklaim mereka akan mengosongkan Jalur Gaza itu dari rakyat Palestina, mengusir rakyat Palestina dari Jalur Gaza ini, dan mereka sudah menyiapkan plan untuk membagi-bagi tanah jalur Gaza itu kepada keluarga-keluarga Yahudi. Dengan alasan apa? Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang menginginkan kami tinggal di negeri itu dan mengusir rakyat yang tanpa tanah untuk bangsa yang tanpa tanah yang mereka miliki kedustaan yang sangat luar biasa, kedustaan yang sangat tercela atas nama Tuhan, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada satu jenis manusia yang memiliki ideologi, memiliki doktrin untuk menghancurkan hak-hak dasar, hak-hak kehidupan dasar bagi orang lain? Bagaimana mungkin ada doktrin yang mengatasnamakan agama dan Tuhan yang menghalalkan dan melegalkan pembantaian, pembunuhan, pengusiran paksa, pengambil alihan aset, dan mereka katakan itu atas nama Tuhan. Mereka inilah otak-otak Zionis yang menampilkan dirinya sebagai makhluk beradab, ternyata mereka terbuka, tersingkap, ternyata mereka miliki ideologi setan. Ideologi iblis yang mengajarkan itu itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ideologi iblis yang mereka tuangkan, mereka rekayasa dimasukkan ke dalam kitab suci mereka, dipalsukan Taurat yang asli yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Dimasukkan ke dalam sarah penjelasan-penjelasan ulama rah rabi-rabi mereka yang disebut di dalam kitab Talmud yang mereka karang. Yang itu menjadi protokol Zionisme internasional, Saudara. Saudara yang dirahmati Allah, apa bentuk jihad yang bisa kita lakukan? Apakah jihad bersenjata yang dilakukan oleh para mujahidin kita harus dukung? Karena untuk menghadapi model manusia yang tidak mengenal prikemanusiaan kemanusiaan dan hanya mengenal bahasa kekuatan, yang hanya mengenal bahasa senjata, yang hanya mengenal bahasa pembantaian maka kita harus hadapi mereka dengan jihad yang serupa jihad yang selevel yaitu dengan jihad bersenjata dan itulah yang dilakukan oleh para mujahidin kita di garis depan dan kewajiban kita untuk membantu mereka dengan senjata mengirimkan donasi kita untuk mereka belikan senjata bukan hanya beli beli kasur bukan hanya beli baju bukan hanya beli obat-obatan Bukan hanya buat makan, mereka sehari-hari tidak cukup, karena yang dihadapi oleh mereka ini adalah monster iblis yang berbaju manusia yang harus dilawan dengan senjata. Jihad yang bisa kita lakukan juga adalah dengan jihad media. Terus-menerus kita angkat ini persoalan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, genosida yang mereka lakukan terhadap saudara kita di Jalur Gaza. Jihad untuk membantu memberikan kafalah kepada keluarga Mujahidin, kepada keluarga syuhada, kepada keluarga tahanan-tahanan yang ada di penjara-penjara Zionis Israel. Jihad harta kita mengirimkan bantuan-bantuan kita yang terbaik: bantuan medis, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan ekonomi. Kita juga harus melakukan jihad berupa mogok massal, demonstrasi-demonstrasi di hadapan kedutaan-kedutaan dan konsul-konsul jenderal negara-negara yang selama ini konsisten mendukung genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara kita di Gaza. Kalau tidak ada kedutaan Israel di negeri kita di Indonesia ini, maka banyak sekali kedutaan besar negara-negara besar, konsulat-konsulat jenderal negara besar yang ada di berbagai kota di Indonesia ini, di mana negara mereka kebijakan negara dan pemerintahan mereka mendukung genosida Israel, dan itu yang harus kita berikan pelajaran kepada mereka. Jihad berikutnya adalah berupa boykot ekonomi, boykot perdagangan, boykot barang produk, dan jasa. Ini banyak, -banyak yang cuma boykotnya angkat-angkat tai ayam. Darurat Pak Ustadz, kelaparan, nggak ada lagi makanan. Di bandara yang ada KFC, kita makan KFC. Darurat apa? Anda mati kalau Anda makan itu. Hah? Anda kehausan, dehidrasi kalau tidak minum Coca-Cola itu. Anda tidak punya harga diri sebagai muslim. Banyak masih produk-produk lokal yang bisa menggantikan itu. Ada semua di bandara kita ini. Ada restoran cepat saji juga di bandara kita ini yang menggunakan produk merek lokal. Yang tidak berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan Zionis. Yang setiap bulannya, setiap tahunnya menyetor royalti dari keuntungan mereka untuk perusahaan induknya. Dan mereka mengirimkan bantuan. Membackup perekonomian Israel. malu kita apalagi kita mau umroh di Saudi masih ngantri itu orang beli makanan restoran cepat saja ala Amerika Nauzubillah, darurat apa gak bisa kita menahan diri kita dari godaan itu bagaimana kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu kalbat Islam dibantai. Dan anda memberikan keuntungan, sebagian keuntungan itu royalti itu dikirim oleh perusahaan-perusahaan mereka ini untuk membantu perekonomian negara penjajah itu. Di mana hati nurani Saudara? Yang Saudara makan itu bukan hanya ayam, bukan hanya daging, bukan hanya gandum. Tapi Saudara seperti memakan darah, memakan daging Saudara sendiri. Jihad yang berikutnya, yang lain adalah jihad cyber. Siapa yang ahli di bidang telematika? Siapa yang ahli di bidang informatika? Siapa yang ahli di bidang cyber? Ayo, gerakan ilmu gerakan kemampuanmu, gerakan keahlianmu untuk meretas dan menghancurkan sistem cyber mereka. Baik pertahanannya, baik sipilnya, baik publiknya. Karena mereka tidak mengenal belas kasihan, karena mereka tidak mengenal arti kemanusiaan, karena mereka tidak mengenal siapa Allah. Allah aja mereka dustakan, melakukan kekejian kriminal, tindakan kriminal berskala global, mengatasnamakan Tuhan itu tindakan kriminal yang paling jahat di atas muka bumi. Kalau anda berbuat kriminal karena anda punya syahwat, punya nafsu. Ya itu godaan setan namanya. Itu godaan diri anda sendiri. Tapi kalau mengatasnamakan, ini ajaran kami di dalam Taurat. Ini ajaran kami di dalam agama kami. Oh itu kriminal kelas satu itu. La hawla wa la quwata illa billah. Semoga kita rahmati Allah. Maka yang terakhir, mari kita dorong kita tekan seluruh negara-negara pemerintahan muslim di dunia ini untuk menjauh-jauhkan diri dari upaya normalisasi bentuk upaya normalisasi politik normalisasi budaya normalisasi agama dengan zionis dengan yahudi normalisasi politik berbahaya pengakuan terhadap eksistensi negara Israel itu berbahaya tapi lebih berbahaya lagi kalau kita melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang isinya adalah normalisasi terhadap ajaran agama Yahudi. Menerima agama Yahudi ini ke dalam komunitas kita sebagai umat Islam. Menerima mereka seolah-olah mereka adalah perwakilan rumpun dari agama Ibrahim yang mereka kampanyekan ke seluruh negara-negara Muslim bahwa kami adalah agama Abraham. Kami adalah pengikut abid Nabi Ibrahim. Sama dengan kalian umat Islam pengikut Nabi Ibrahim. Sama dengan umat Kristiani pengikut Nabi Ibrahim. Tidak. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran kriminal itu. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan kesesatan-kesesatan akidah. Sebagaimana mereka praktekkan. Dan ini bahaya. Sudah masuk ke jantung masjid nasional kita. Kerjasama dengan organisasi-organisasi Zionis atas nama perdamaian, atas nama pendidikan edukasi, atas nama peace, atas nama pluralisme. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, melindungi para pemimpin kita, melindungi para ulama kita untuk tidak terjebak. kepada jaring-jaring fitnah yang ditebarkan oleh kaum Yahudi ini barakallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al wa dzikral hakim aqulu qawli hadha fastaghfiruna wal ilaghfurur rahim alhamdulillahi wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعز جنده وهزم الاحزاب وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعلموا ان الله امركم بامر بلا في بنفسه وثنى بملائكه المسبحه بقدسه وقال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. على ما حاطب علمك وخطب قلمك وصف كتابك وارض الله عن سادتنا اربعه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمه الحق الى يوم الدين اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والعدل يا رب العالمين اللهم اهد ولاة امورنا لما تحب وترضى اللهم سدد رب اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه وانصرهم نصرا مؤزرا مبينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اليهود المغتصبين الغاصبين اليهود الملعونين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وبدد رايهم واغسلهم و... واخرجهم من واخرجهم من هذه الارض يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.